saat ini di Desa Rambung, tepatnya Desa Rambung Baru. Rambung Baru. Ini satu buah tiang listrik juga tumbang. Ini bertegangan tinggi, sangat berbahaya. Pihak PLN juga sudah ada di sini di TKP. Mohon waktu, kita akan bekerja secepatnya. Ini tiang listrik akan segera kita evakuasi. Seluruh kabel nanti yang sudah berserakan di jalan nanti akan kita potong supaya bisa arus lancar. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk sementara yang dari Tanah Karo jangan turun dulu, ataupun yang dari Medan jangan naik dulu. Terima kasih.